Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BT Gaming. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua bagaimana caranya melakukan top up OVO menggunakan aplikasi BRI Mobile atau Brimo. Oke, jadi di sini saya sekarang mempunyai saldo OVO sebesar Rp47.434 dan saya akan mencoba top up OVO menggunakan Brimo sebesar 10.000. Oke, caranya seperti apa? Yuk, kita masuk dulu ke aplikasi Brimo. Kita login. Kemudian saya login menggunakan fingerprint. Nah, ketika sampai di sini, kita masuk ke dompet digital. Oke. Kemudian top up baru jika belum pernah melakukan top up OVO sebelumnya. Pilih dompet digital. Kemudian di sini di aplikasi Brimo sudah disediakan berbagai macam dompet digital. Ada GoPay, Link Aja, OVO, ShopeePay dan Dana. Karena kita mau top up OVO maka kita pilih OVO. Kemudian kita masukkan nomor tujuannya, nomor HP yang digunakan untuk yang diregistrasi di OVO. Oke, masukkan nomor HP-nya. Jika sudah, kita pilih lanjutkan. Kemudian kita masukkan nominal top up-nya, minimal top up sebesar Rp20.000. Oke. Kemudian sumber dananya sudah jika sudah sesuai kita top up. Oke, di sini sudah tertera konfirmasi. Kita cek lagi apakah sudah benar nomornya. Kemudian nominal 20.000. Ternyata tidak ada biaya admin alias 0 rupiah. Jika sudah kita pilih top up. Kemudian masukkan PIN. Ya, transaksi berhasil. Sudah masuk top up sebesar Rp20.000. Sekarang kita cek saldo OVO-nya apakah sudah ada penambahan. Tadinya Rp47.000. Sekarang kita cek, kita refresh. Ya, sekarang sudah Rp66.000. Oke, semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan semoga tidak membingungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.